Yes, akhirnya teman-teman, ini dalamnya. Salah. Oke teman-teman, ini udah malam ya, dan saya akan mencoba ngebolang sarang burung nangka langsung di sarangnya teman-teman. Oke, untuk sarang pertama di sini teman-teman. Namun kita harus pelan-pelan teman-teman, karena ini lumayan susah ya. Semoga dapat di lubang itu. Lubangnya di situ teman-teman, bisa dilihat. Oke, saya akan memanjat karena saya sudah membuat tangga di sini teman-teman. Oke, pelan-pelan. Sepertinya ada di dalam. Di dalamnya sepertinya ada teman-teman. Teman. Bentar teman-teman. Agak dalam. Yes, akhirnya teman-teman. Ini dalamnya. Salah. Akhirnya teman-teman. Lihat ya. Wow. Oke teman-teman. Akhirnya dapat juga. Yaitu indukannya. Atau dia itu lagi tidur di sini ya. Bisa lihat teman-teman. Wow. Beginilah asiknya teman-teman di mengambil burung pas lagi tidur pas malam hari teman-teman. Bisa lihat langsung auto point ya. Oke. Oke teman-teman, mantap lah ya. Oke, let's go. Ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke sarang selanjutnya teman-teman. Semoga saja dapat. Kita akan lanjut lagi. Ini kebetulan malam banget teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini ada sarang atau lubang sarang burung ya teman-teman ya. Di sini ada dua ya. Satu, dua. Cuman seperti biasa kita pelan-pelan teman-teman. Kebetulan di sini ada air yang sangat deras ya. Oke. Air yang sangat deras ini akan meredam kecurigaan ketika keberadaan saya atau aku berbicara ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke dalamnya teman-teman. Sup. Namun isinya kosong teman-teman ya. Saya nggak tahu kenapa. Namun saya akan mengecek lubangnya seperti apa dalamnya. Sepertinya ini sarang baru, cuman aneh aja ini masih ada cakarannya kakinya. Oke, kita akan cek teman-teman. Oke teman-teman, setelah aku cek dan aku mengeluarkan sedikit saja biar indukannya nggak curiga, ini ada telurnya di dalam, jelas ya. Sayang sekali dalamnya nggak ada. Oke lah. Oke teman-teman, tadi aku udah coba cek tadi 3 lubang ya, namun isinya semua kosong teman-teman. Jadi saya hanya mendapatkan 1 ekor saja. Dikarenakan malam hari ini gerimis datang, jadi saya memutuskan kembali atau pulang ke rumah teman-teman dan membawa jalak kebo ini. Jadi buat teman-teman hobi burung, kalau ada niat untuk menangkap indukan burung jalak kebo, saya sarankan bisa juga di malam hari ya. Dan ini buktinya sekali dapat poin ya teman-teman ya. Sayang sekali gerimis datang dan saya memutuskan tidak akan mencari sarang burung lagi, takut sakit teman-teman dan demam. Dan burung jalak kebo ini akan tetap saya rilis teman-teman, atau saya terbangkan lagi ya, demi kelestarian alam tentunya. Dan besok pagi kita rilis sama-sama guys. Tomorrow morning then. Ini sekarang akan kita rilis lagi ya. Sayang sekali semalam. Oke, langsung saja kita rilis teman-teman.